Halo bunda-bunda sekalian, apa kabarnya nih? Semoga bunda-bunda semua selalu sehat ya. Nah, kali ini aku mau bikin susu kacang. Yuk kita simak gimana cara bikin susu kacang. Jangan di skip ya bunda-bunda. Jangan lupa juga tolong bantu subscribe, like, and share kemanapun. Terima kasih. Pertama-tama kita rendam dulu kacang kedelainya kurang lebih selama 8 jam ya bunda-bunda, supaya kulitnya bisa terkelupas, jadi gampang ketika kita memisahkan kulitnya. Nah, kulitnya kita pisahin seperti ini, kita taruh di tempat wadah yang berbeda. Nah, ini semua kulitnya harus kita kelupas ya bunda-bunda, supaya rasa susu kacangnya jadi lebih enak. Nah, seperti ini penampakannya setelah dipisah antara kulit dengan kacangnya. Kalau kulitnya udah terpisah seperti ini bunda-bunda, lalu kita cuci. Biasanya kalau saya cucinya sampai 3 kali bunda-bunda. Nah, terserah bunda-bunda sih mau nyucinya berapa kali. 2 kali juga udah, kalau udah bersih tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sampai 3 kali ya dicucinya, sampai benar-benar dia bersih. Dan pastikan juga bahwa tidak ada kulit lainnya lagi, supaya rasa kacang kedelainya itu jadi lebih enak gitu. Ini saya masih cuci ulang lagi sampai dia benar-benar bersih. Nah, biasanya saya itu punya saringan kain gitu bunda-bunda, itu bisa beli di Shopee sih bunda-bunda. Nah, setelah kita saring pakai kain, lalu kita pindahkan lagi ke saringan, pakai saringan kawat, pindahkan ke ember yang satu, dan itu kita bisa mengulangnya sampai 2 kali. Nah, ampasnya ini setelah jadi ampas seperti ini, kita bisa blender lagi sekali lagi. Kita bisa mendapatkan 2 sampai 3 kali dari biji yang pertama. Setelah itu prosesnya juga sama, tetap kita saring seperti ini ya bunda-bunda.
deh. Nah, bui-bui yang ada di atasnya ini kita buang-buangin ya. Sudah terangkat, lalu kita masukkan daun pandannya. Iya, jangan lupa tambahkan gula secukupnya ya bunda, sesuai dengan selera bunda-bunda. Nah, jadi deh, tinggal tunggu mendidih, lalu jadi susu kacangnya. Ini seger banget loh bunda-bunda, apalagi kalau ditaruh di es. Wah, nikmat rasanya kalau pagi-pagi minum susu kacang. Selamat mencoba ya bunda-bunda. Ya bunda-bunda, jangan lupa subscribe, like, and komen di bawah. Thank you bunda-bunda sekalian.